Kita harus tanya dia. Kapan? Nanti pas pulang sekolah. Oke. Gue pengen ngomong. Tinggal ngomong apa susahnya? Diam lo. Coba putra, siapin videonya. Oke. Mau apa lagi, ha? Gue mau lo mati di tangan gue. Bista. Gue mau nanya ini. Dapat dari mana itu? Itu bukan urusan lo. Atau kau yang merekamnya? Apa sih yang kau mau? Oh, ya ya ya. Gue yang rekamnya. Sekali lagi gue bilang, gue yang rekamnya. Gue pengen lo mati di tangan gue atau lo keluar dari sekolah ini. Kenapa? Atau kau mau bilang? Sebenarnya gue pengen banget nunjuk lo, tapi gue tahu lo gak ada apa-apanya. Dia pina aja langsung roboh. Bas, ha? Lo tau lah pas sebelumnya, Mas. Sebelumnya saya minta maaf ya, tidak bisa hadir. Iya, tidak masalah. Gue juga minta maaf dikarenakan Gugum tidak hadir. Oke, sekarang kita ngapain? Nyari info. Info apa? Aku hidup tenang. Sama aku juga. Ini semua butuh proses. Kalian pikir gue gak mau ini berakhir? Sekarang kita bagi tugas. Gue dan Saputra cek TKP dan yang lain selidiki orang-orang yang mencurigakan di kelas. Pokoknya aku gak mau ikut. Yaudah, gue aja sama Siti dan Ina. Yaudah. Kalau begitu sekarang kita pulang. Semoga berhasil. Yang terasa panjang. Panjang. Gue itu di sini sering kejadian. Ini apa? Biasalah, kerasukan. Mana? Kasih nih. Salah. Iya. Banyak tuh. Banyak. Panas, Thank you.
Ini gue. Gue capek cu, udah kejar-kejar sama setan. Kemana aja lo? Gue tadi ke kelas, aduh. Lo kemana? Perpus. Parah. Aduh. Oke. Kita pulang aja yuk. Udah malam juga. Ayo. Jujur saja, entah kenapa aku merasa senang. Setelah kejadian itu, semuanya menjadi baik-baik saja. Tidaknya, aku melakukan hal yang tidak salah.